Sobat para pemancing, kali ini saya kembali hadir memberitahukan Anda beberapa jenis-jenis umpan tiruan yang biasa digunakan di laut maupun di sungai. Di depan kalian adalah sebuah lure. Lure ini terdiri dari tiga tipe. Tipe yang pertama itu floating lure. Floating lure adalah lure yang bermain di permukaan, biasanya mengincar ikan-ikan yang senantiasa bermain di permukaan. Yang kedua ada suspending tipe, ada tipe lure yang bermain di pertengahan, setengah tenggelam dan setengah mengapung. Terkadang lure ini juga kita dapat mendapatkan ikan-ikan yang besar, karena kebanyakan juga ikan yang bermain di pertengahan, lebih senang bermain di pertengahan. Yang ketiga ada sinking tipe. Sinking tipe adalah lure yang memiliki sedikit pemberat, sehingga lure ini bermain di dasar atau kedalaman. Jadi dia mengincar seperti ikan kerapu atau ikan-ikan yang bermain di kedalaman. Itulah beberapa definisi dari lure. Selanjutnya kita akan membahas popper. Popper sama dengan tipe floating lure yang bermain di permukaan, hanya saja popper ini saat kita hentikan dia akan berbunyi seperti pop pop. Bunyi itulah yang menjadi penarik untuk ikan. Di samping dengan warnanya menarik, bentuknya menarik, bunyinya juga dapat memancing ikan menyambar umpan popper. Itulah definisi sedikit mengenai popper. Selanjutnya kita ke jig atau metal jig. Jig adalah umpan yang terbuat dari timah, sehingga tentunya ukurannya kecil tetapi berat. Jig biasanya digunakan di kedalaman laut, apalagi pada saat situasi malam sangat digunakan jig, karena jig disertai dengan glow in the dark yang dapat menyala pada bagian tubuhnya. Jadi jig ini digunakan di kedalaman dengan cara menaik turunkan hingga ikan yang ada atau predator yang ada dapat terpancing melihat lure jig tersebut. Itulah mengenai jig. Selanjutnya kita ke soft lure. Soft lure adalah salah satu umpan yang di depan kalian ini, adalah soft lure yang bertipe frog. Soft lure frog biasanya digunakan di sungai atau di empang-empang yang predatornya adalah ikan-ikan yang bermulut besar. Contoh saja di misalkan umpan ikan gabus ataupun umpan ikan lele ikan yang berkumis. Soft lure ini terbuat dari karet sehingga dia mudah kempes saat kita pencet seperti ini. Jadi soft lure itu kita gunakan pada ikan yang predator yang bermulut besar seperti ikan gabus. Kemudian soft lure juga terbagi beberapa jenis, ada yang terbuat dari karet, ada juga yang terbuat dari fiber, itu lure frog. Seperti sama halnya tadi yang soft lure, ini juga digunakan pada ikan-ikan yang bermulut besar. Jadi cocok untuk ikan yang ada di sungai. Itulah beberapa mengenai umpan frog dan umpan-umpan lainnya. Semoga bermanfaat untuk Anda para pemancing. Terima kasih.